عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد Saudara Nabi Muhammad Hadi Syahrudin, sedang mendengar ini kepada sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita masih lagi sedang bincangkan dua ayat terakhir daripada surah Taubah, iaitu firman Allah Subhanahu Wa Taala, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallah la ilaha illa hu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim." Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu. Amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang beriman. Jika mereka masih lagi berpaling dari keimanan, maka katakanlah, cukuplah Allah bagiku. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan sebenarnya melainkan Dia. Tidak ada ilah yang berhak diibadah kepadanya dengan benar melainkan Dia. Hanya kepadanya aku bertawakal dan Dia adalah Rabb yang memiliki arasy yang agung. Muslim-muslim yang diberikan sekian, demikianlah terjemahan yang saya pilih dari Sahih Tafsir Ibn Kathir. Tafsiran yang dikemukakan oleh kebanyakan para ulama adalah menjelaskan bahawa yang dimasukkan di sini adalah satu penjelasan daripada Allah SWT. Betapa mulianya penyokong-penyokong Nabi SAW ini, mereka mendapat kemuliaan antara lain kerana diutuskan Nabi dari kalangan mereka. Seperti kita lah muslim-muslim sekalian, kalau kita nak buat perumpamaan yang mudah, seorang daripada anak kampung kita tiba-tiba menjadi pelajar terbaik seluruh Malaysia, dipilih untuk menjadi pelajar terbaik di seluruh akhlaknya, pencapaian akademiknya, bukan akademik saja, malahan akhlaknya yang lebih penting daripada akademik itu. Maka tentulah semangat orang-orang kampung tempat tersebut kerana dia dipilih di atas ramai orang lain. Maka demikianlah perumpamaan yang mudah untuk kita fahami. Jumhur ahli tafsir menjelaskan bahawa adalah seluruh bangsa Arab, dan ini juga disesuaikan dengan ayat daripada surah Al-Jum'ah, wallazi ba'atha fil ummiyyin rasulan minhum yatlu 'alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhum al-kitaba wal hikmah. Kelebihan yang diberikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dibangkitkan seorang rasul di kalangan orang-orang yang ummi. Oleh sebab itu, maka bangsa Arab pada umumnya dan Quraisy pada khususnya merupakan bangsa yang ummi, yang belum terkenal di kalangan manusia sejagat. Tiba-tiba diberi nikmat kemuliaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Diutuskan seorang di kalangan mereka yang dimasukkan sini orang Arab, dapat yang paling kukuh. Sebenarnya dijelaskan bahawa kabilah yang dimasukkan kabilah Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Bani Hashim dan juga Bani Abdul Muttalib ini dipanggil sebagai Ashiratul Rasul. Dari Quraisy ini, sebagian besar menjadi penyokong Nabi dalam kumpulan muhajirin yang mengikuti Nabi Muhammad SAW berhijrah ke Madinah. Maka menjalarlah ajaran dibawa oleh Nabi yang mulia ini kepada seluruh Arab, baik keturunan Adnan dan baik keturunan Qahtan. Adnan adalah muhajirin dan Qahtan adalah penduduk yang berasal dari Yaman, yang telah duduk di Madinah di bawah nama suku Aus dan Khazraj. Muslim-muslimat ini mulia kepada sekalian, kesemua mereka ni bersepakat, bermuafakat, menampung dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga menyebarkannya kepada ajam. Ini adalah pandangan yang paling tepat. Walaupun demikian, tidaklah bermakna menafikan peranan orang-orang lain di kalangan sahabat-sahabat Nabi, seperti contohnya Bilal Habsyi, Salman Al-Farisi, Ubay bin Ka'ab, Abdullah bin Salam. Semua mereka ini ada peranan besar untuk Nabi Muhammad SAW. Itu juga An-Najasyi, walaupun beliau ini tidak bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kalangan orang-orang Habsyah. Jadi, kata Al-Imam Al-Syikh Al-Marhum Tahir Ibn Ashur dalam tafsir yang tajuk Tahrir wa Tanwir, kalimah laqad ja'akum ini digunakan
bermaksud sejak waktu yang lalu untuk memberikan isyarat kepada kita bahawa keberadaan Nabi Muhammad SAW kepada para sahabat ketika turun ayat ini sudah begitu lama. Bererti tidak lama lagi Nabi akan wafat meninggalkan kamu. Kerana setiap yang datang pasti akan pergi. Setiap pertemuan pastilah disusuri dengan perpisahan. Ini merupakan pandangan Tahir bin Ashur ketika turun para sahabat dan ulama ini bahawa ajar Rasulullah SAW sudah pun dekat. Mission completed. Muslim-Muslim ini mulia kat Masriyan. Kata Syekh Al-Marhum Muhammad Mutawi Al-Syari pula, laqad ja'akum ini memberikan memberi kepada kita satu gambaran bahawa Nabi Muhammad SAW datang atas kehendak Nabi sendiri. Bukan diutus atau didatangkan oleh Allah, tapi penyebutan kata Rasul memberikan kesan bahawa kedatangan Nabi adalah utusan Allah. Jadi gabungan kedua kata ini akhirnya melahirkan satu kesan baru bahawa Nabi Muhammad SAW ni datang kepada para sahabat yang mempunyai potensi untuk beriman kepada Allah SWT. Sangatlah wajar untuk kamu menyokongnya. Sangat wajar untuk kamu bersama-sama memperjuangkan Islam yang jauh di baginda sallallahu alaihi wasallam. Tugas ini tanpa tidak langsung ia merupakan satu dorongan oleh jiwa yang merasa tentang potensi yang besar dimiliki oleh orang Arab untuk menyokong perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi bangsa yang terbaik. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Untuk elit kumpulan yang akan mengeluarkan manusia daripada balala kepada huda, daripada al-zulumati ila nur. Demikianlah penjelasan oleh Syekh Al-Marhum Muhammad Mutawri Syarawi dalam tafsir Syarawi. Anfusikum ni ada juga yang baca sebagai anfasikum. Anfas, bukan anfus. Anfas disebut oleh pengarang kitab Syifa fi Huquqil Mustafa. Kalau anfasikum, dari perkataan nafis, nafasah maknanya berharga. Itu satu kira'ah yang tidak masyhur, kira'ah yang syadzah, kira'ah yang kawiyah, yang rajihah, yang kuat. Bahawa anfusikum ini menunjukkan kepada kita bahawa Nabi SAW ini mempunyai jiwa yang sama macam manusia biasa. Ada degup jantung, ada perasaan, perlukan kepada isteri, maka kamu juga begitu. Mengantuk pada waktunya tidur, pada waktunya lapar. Itulah sifat-sifat basyariah yang ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muslim-muslim ini mulia Allah sekalian. Para ulama berbeza pandangan seperti yang telah kita jelaskan. Apakah merujuk kepada orang Arab sahaja ataupun orang-orang manusia keseluruhannya. Rahmatan lil alamin, kafatan linnas, basyiran wa nadhira. Keseluruhan manusia ataupun orang Arab. Telah dijelaskan sebelum ini, jumhur ulama mufassirin mengatakan merujuk kepada Nabi Muhammad SAW dengan keturunan Nabi yang mulia itu sampai kepada Ismail alaihi wassalam. Bahawa Nabi Muhammad SAW ini dijelaskan bahawa Nabi adalah hasil perkahwinan daripada zaman Nabi Adam sampailah kepada Abdullah melahirkan Nabi Muhammad SAW. Semuanya adalah dengan perkahwinan, bukannya daripada sifah. Maksudnya ini mulia kat Allah sekalian. Ini min nikahin walastu min sifahin. Bahawa nasab Nabi Muhammad SAW ni bersambung sampai kepada Nabi Adam AS. Tidak ada seorang pun yang berzina, maka keturunan itu yang menghasilkan Nabi Muhammad SAW. Na'udzubillah, itu tidak berlaku sama sekali. Semuanya mengurusi nikah. Kita ni belum tentu lagi muslim-muslimat ini mulia kat masyarakat. Kita pun tidak tahu datuk ilmu yang kita yang atas sebekah benar semuanya dalam perkahwinan yang sah ataupun bagaimana agaknya. Kalau dah berlaku begitu, kalau kita tidak tahu, kita tidak dipersalahkan muslim-muslimat ini mulia kat masyarakat. Dan memang anak-anak zina itu tidak dipersalahkan, dia tidak bersalah. Bagaimana cara kita nak groom, nak channelkan anak-anak yang tidak bersalah ni, yang sering dipersalahkan ayah ibunya itu dan memang layak dipersalahkan, macam mana nak perbetulkan? Bimbinglah mereka mengikut sunnah Nabi Muhammad SAW, muslim-muslimat yang dimuliakan Allah sekalian. Ketilah mereka yang tahu, sekiranya kita sudah pun terlibat dalam perkara-perkara seperti itu. Antara program yang baik muslim-muslimat untuk kita menyertai ataupun orang-orang yang seperti ini yang sudah terlanjur, dekatilah Rawdatus Sakinah sebagai contohnya. Di program Rawdatus Sakinah ni, RS ni, Rawdatus Sakinah, tengok dalam Facebook ke, dalam blog ke, mudah-mudahan adalah usul-usul, cadangan-cadangan untuk mengatasi masalah-masalah terlanjur ni. Muslim-muslimat ini mulia kat Allah sekalian. Baik, anfus adalah merujuk kepada
di kamu sendiri. Ada di kalangan para mufassir mengatakan bahawa menunjuk kepada seluruh manusia. Tambahan pula, tidak ada syarat sedikit pun dalam redaksi ayat ini ataupun sebelumnya yang membataskan hanyalah kepada orang tertentu. Dan ayat ini kalau kita lihat, kata sebahagian mereka turun di Madinah. Dia turun di Madinah, masyarakatnya sangat majmuk. Di situ ada orang Arab, ada orang Parsi, ada orang Rom, ada di kalangan sahabat-sahabat Afrika, ada bangsa yang lain. Maknanya turun ayat ini adalah lambang kesempurnaan Islam dan pemanggilan Nabi Muhammad SAW pulang kepada Allah SWT ke rahmatullah. Maka muslim-muslimat yang dimulai ke Allah SWT, tentulah dia turun untuk orang ramai. Masyarakat Madinah ni masyarakat majmuk yang berbagai-bagai bangsa. Ketika itu sudah ada kaum muslimin berbagai daerah seperti Salman dari Parsi, begitu juga Bilal, begitu juga Ubay bin Ka'ab, begitu juga Abdullah bin Salam, begitu juga sahabat-sahabat yang lain. Aziz, kalau kita belajar bahasa Arab, Allah bahasa perkataan Azza. Jadi Aziz dari perkataan Azza yang bererti mengalahkan. Biasanya kata ini, perkataan ini disusuli dengan Ala. Jadi Allah gunakan di sini Azizun. Allah gambarkan dalam ayat ini, laqad ja'akum rasulun min anfusikum Azizun 'alaihi. Aziz diikuti dengan Ala. Jadi makna yang diperluaskan di sini baru maksud berat hati lagi sulit untuk Nabi Muhammad SAW ke atas kamu. Kalau berlaku satu benda yang menyebabkan kamu menderita, Nabi Muhammad pun akan rasa susah hati. Itu sebab penyair mengatakan, ya man ya'izu alaihi anufarifahu hayatukum kullu syai'in ba'lakum adamu. Wahai seorang yang susah untuk kami berpisah dengannya, kehidupan kami sepakai tiadaan kamu adalah sia-sia. Ini kata-kata seorang sahabat bila Nabi Muhammad SAW dipastikan masih hidup dalam perang Uhud. Kan kita mengatakan Nabi telah wafat, lalu tersebarlah kata tersebut sehingga jatuh ma'nawiyat para sahabat. Semangat spiritual, moral para sahabat hampir-hampir jatuh. Tiba-tiba dia sahkan Nabi masih hidup. Maka berkatalah seorang, ya man ya'izu alaihi anufarikahum hayatukum kula syai'in ba'lakum adamu. Wahai Nabi yang amat sukar untuk kami bayangkan kematiannya, kerana kehidupan kami selepas ketiadaan Nabi adalah tidak ada apa-apa makna lagi. Jadi muslim-muslimat ini mulai kasihan. Aziz ini bererti mengalahkan. Maknanya Nabi merasa amat sedih, amat berat hati. Payah bagi Nabi untuk menerima sekiranya kamu ni menderita dalam satu komplikasi problem. Anitum pula diambil perkataan ana, yang bererti keletihan, kesukaran, menderita. Dan ayat ini menggunakan kata kerja masa lampau disertai dengan ma yang berfungsi mengubah kata kerja ni menjadi kata infinitif, dipanggil sebagai masdar, iaitu penderitaan. Tidak dipilihnya kata jadian sejak semula, tapi menggunakan kata kerja masa lampau untuk mengisyaratkan bahawa penderitaan dan kesulitan yang dimaksudkan adalah yang selama ini mereka alami. Jadi penyebutan hal tersebut kerana ayat ini bertujuan menjelaskan bahawa penderitaan beliau sedari dan ketahui, tapi itu semua adalah demi kebaikan mereka sebenarnya. Muslim-muslimat ini mulai kalau sekalian, inilah perkataan yang Allah gunakan. Kemudian Ra'uf. Ra'uf ni bererti lemah lembut, kasih sayang. Menurut pakar bahasa Az-Zajjaj, dia sama saja Rahmah, tapi menurut beliau Rahmah ni semakin besar dinamakan sebagai Ra'fah, dan pelaku kepada Ra'fah ni adalah Ra'uf. Al-Imam Al-Qayyim pula mengatakan bahawa Ra'fah ni maksudnya rahmat yang dianugerahkan kepada yang menghubungkan diri dengan Allah melalui amal yang saleh. Jadi muslim-muslimat ini mulai kalau sekian, berbeza daripada Ra'uf. Ra'uf ini dalam konteks yang lain. Ra'fah tadi yang dijelaskan, rahmat yang dianugerahkan kepada yang menghubungkan diri dengan Allah melalui amal saleh. Tapi Rahim ini, Rahim bil muznibin, rahim terhadap orang yang melakukan dosa. Ra'fah terhadap mereka yang mendekatkan diri Allah SWT dengan kebaikan, sedangkan rahim pula adalah kepada mereka yang pernah melakukan dosa. Jadi muslim-muslimat ini boleh kawasian, terjalinnya hubungan dalam penggunaan kata Ra'fah dan juga Rahmah, kerana Rahmah ini digunakan untuk menggambarkan curahan kasih sayang kepada siapa yang memiliki hubungan dengan Allah SWT yang Maha Pengasih. Dan sedangkan Ra'fah pula menggambarkan, menekankan luasnya limpah kurnia Allah SWT, ditekankan kepada
orang yang melakukan ketaatan. InsyaAllah kita akan lanjutkan lagi dan kuliah datang. Allahu'alam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam wa alhamdulillahi rabbil alamin wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.